Pemirsa, pasca diguyur hujan deras semalaman mengakibatkan Sungai Citarum meluap dan merendam ruas jalan raya di Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Badung. Selain merendam jalan raya, banjir pun merendam pemukiman warga. Pasca diguyur hujan di seluruh wilayah Bandung Raya sejak Kamis malam, aliran Sungai Citarum meluap hingga menggenangi jalan raya di Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Banjir dengan ketinggian 20 hingga 50 cm merendam jalan raya Bale Endah serta jalan Andir yang mengarah ke Kecamatan Katapang. Akibat banjir yang merendam badan jalan raya Bale Endah, pengguna kendaraan roda 2 terpaksa mendorong kendaraannya karena mengalami mati mesin. Sementara itu, jalan Andir menuju Kecamatan Katapang tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Warga harus menggunakan perahu agar dapat melewati jalan tersebut. Selain merendam jalan raya, banjir luapan Sungai Citarum juga merendam pemukiman warga di dua kecamatan Bale Endah dan Dayakolot. Ketinggian banjir yang merendam pemukiman bervariasi mulai dari 70 hingga 120 cm. Ya, Pak, ini semalam air datang pukul berapa, Pak? Pukul 8. Pukul 8, nih. Memang di daerah sini sendiri hujan gede atau kayak gimana? Oh, besar. Dari mulai Majalaya sampai sini besar. Naik. Ini air dari mana sih, Pak? Kiriman atau kayak gimana? Ini air dari Majalaya, dari mana-mana, dari Cikapestarum, dari Banjaran juga. Eh, Pak, nih, sudah ada perbaikan sungai ini kayak gimana tanggapannya, nih? Belum ada perubahan. Banjir akibat luapan Sungai Citarum bukan kali pertama terjadi. Banjir kali ini terjadi usai wilayah Bandung Raya diguyur oleh hujan semalaman dengan intensitas tinggi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.